Pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung sebut, ingin merekrut Megawati Hangsri musim depan ke Hyundai Hillstead menggantikan Moma Basoko. Megawati Hangsri menguak fakta bahwa kemenangan Respak atas Hyundai Hillstead pada laga lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025 bukan faktor hoki. Diakui Megatron, julukan Megawati, pertunjukan permainan solid yang diperagakan oleh Respak berkat kerja ekstra keras pemain yang dilakukan saat latihan. Saat itu di antara yang dilakukan Mega ialah melakukan latihan alias drill block untuk menghentikan spek hitter tim lawan, khususnya Moma Basoko. Sebelumnya, pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung, sangat mengakui Megawati adalah pemain terbaik. Saya ingin sekali merekrut Megawati Hangsri musim depan ke Hyundai Hillstead menggantikan Moma Basoko. Selain Mega, middle blocker Respak Jung Hoyong dan Park Eunjin juga tampil klinis untuk menghentikan deretan spek tim tamu. Tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut membukakan 4 kemenangan beruntun usai mengalahkan Hyundai Hillstead. Bertindak sebagai tuan rumah, Respak menang tipis atas juara bertahan musim lalu itu dengan skor 3-2. Dalam pertandingan itu, Megawati masih menjadi andalan lini serang Respak untuk meraih angka demi angka. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menorehkan 26 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 44%. Dia hanya kalah dari Vanja Bukilik yang keluar sebagai top skor untuk Respak dengan meraih total 30 angka. Meski kalah dari pemain asal Serbia itu, dalam produktivitas poin, Megawati dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik di laga ini. Setelah menjalani pertandingan, Megawati mengutarakan rasa senangnya karena atmosfer tim besutan Koejin yang solid dan kompak. Ya, kita sama-sama terus latihan terus memperbaiki kesalahan makin solid, jadi mungkin kita bisa kayak gini, ujar Megawati. Dalam kesempatan yang sama, pemain berusia 25 tahun itu juga menegaskan mentalitas ketidakgentarannya dalam melanjutkan tren positif Respak. Megawati juga mengapresiasi para pelatih dan staff dalam membantunya meningkatkan kemampuannya, terutama blocking untuk menghadapi laga ini. Lebih ke fokus, tidak memikirkan takut-takut, kata Megawati. Senang banget, kemarin sebelum main saya berarti blocking semua staff bantu. Kemarin banyak blocking latihan, imbuhnya. Sementara itu, Koejin juga memberikan pujian kepada Megawati serta Bukilik yang menunjukkan serangan yang mematikan. Kedua pemain tersebut bisa tampil garam karena juga memiliki daya dukung dari rekan setim yang berjalan sangat optimal. Kedua pemain tersebut, Megawati dan Bukilik, sangat mumpuni, kata Koejin. Jika Anda membantu mereka dengan baik, mereka dapat bermain dengan baik secara konsisten. Itu juga karena para pemain mendapatkan kepercayaan diri selama kemenangan beruntun, tuturnya menambahkan.